Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengingatkan rakyat negara ini mengenai kemungkinan gelombang keempat COVID-19 melanda negara tidak lama lagi. Ia susulan pengesanan kehadiran subvarian Omicron BA5 di Malaysia selain kes harian dijangka bertambah. Di peringkat dunia, varian yang mula dominasi adalah varian Omicron sublineage BA4 dan BA5. Di peringkat global, sublineage BA4 telah menunjukkan kadar peningkatan daripada 11% pada minggu epid yang ke-24 kepada 12% pada minggu epid yang ke-25. Tetapi yang membimbangkan adalah sublineage BA5 yang menunjukkan peningkatan dari 37% ke 52% di peringkat global. Semalam, kes jangkitan baru COVID-19 melepasi angka 4,000 apabila sebanyak 4,200 kes direkodkan setakat tengah malam tadi. Sehubungan itu, Khairi meminta orang ramai yang belum mendapatkan suntikan dos penggalak untuk segera berbuat demikian.